Oke, kita udah siap dari asumsi juga nih kayaknya nih, Mas Torek. Saya belum. Kita ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Oke. Kita kasih tahu dulu. Jadi ini adalah seri kedua dari acara Gondes Semarang ya. Betul. Dan untuk minggu ini tajuknya adalah Slow Des gitu. Oke. Ya. Dan juga Gondes Semarang ini bakal ada setiap minggu. Yang mana, karena ini yang kedua, yang pertama kemarin ini sudah ada dengan tajuk Kulon Hondes. Betul. Menampilkan Bima Sakti, Good Morning Everyone, Pyong Pyong, dan Live Local Art Community. Yes, benar. Nah, di Gondes Semarang yang kedua ini, Slow Hondes menghadirkan pengisi acara yang luar biasa. Ada dari Sugar Brother, ada juga Absurd Nation yang sebentar lagi akan tampil, dan juga ada tadi sudah penampilan 5 komika dari komunitas stand up komedi Kota Semarang. Betul. Dan juga mengingatkan lagi buat teman-teman yang mungkin masih ada di sekitaran sini. Betul. Masih mengingatkan lagi untuk menjaga keindahan taman kita. Betul. Pak, jangan membuang sampah sembarangan. Dan misal kalau misal masih ada di tengah-tengah mau melihat Absurd Nation, kangen sama penampilannya Absurd Nation, bisa langsung ke depan sini. Boleh Mas, mungkin juga di story ini ya, di tag juga Absurd Nation juga, terus dan SMG juga boleh, di follow juga boleh. Silakan buat yang baru datang nih, mas-masnya namanya, silakan duduk di depan. Gak apa-apa Mas. Oh mau kemana kok? Oh mau bimbingan. Oh mau bimbingan, coba ini. Oh ya. Oh okay, gitu. Oke. Bimbingan konseling tapi ya. Bimbingan konseling, yeah, wah sering banget nih BK. Dan juga mengingatkan lagi, follow juga, selain di follow IG-nya gondes.semarang, follow juga IG kita. Boleh di @ Karik Kamaludin. Dan juga di @ Yohanes Ipang. Jangan lupa juga follow akun dari Stand Up Indo Semarang. Betul, di @ Stand Up Indo SMG. SMG, yang mana kalau misal mau ngeliat stand up tiap harinya, tiap minggu ada. Di Asik Birhouse ya. Ya ada. Tiap malam Jumat. Malam Jumat, berarti hari Kamis jam 8 malam. Oke. Dan ini kalau misal ngomongin Semarang nih Pak. Ya, Semarang, kenapa Semarang? Tempat favoritmu di Semarang mana? Tempat favoritku di Semarang adalah di ini. Di... Aduh, TI katanya, TI. Taman Unyil? Bukan. Itu Kumaran Mas. Taman Unyil semua Kumaran. Maksudnya Kumaran. Tempat favorit saya ini. Di TLJ. TLJ. Tri Lomba Jual. Oh, kenapa Pak? Saya dulu sering lari-lari sama mantan saya Pak. Oh. Itu. Maksudnya lari-lari sama mantan? Maksudnya udah jadi mantan apa masih pacar? Udah jadi mantan. Oh. Pas pacaran gak pernah lari-lari. terus kita putus gara-gara itu. Gara-gara apa? Gara-gara saya sering lari-lari gitu. Oh. Dia ilfil kan? Ah, apa bisa ilfil? Nah, pas misal kamu nanya, sayang kita mau makan apa? Aku malah gini. Kena ilfil Pak, ribet banget. Kalau misal aku, nek misal... Oke. Ternyata udah siap. Ini dia yang kita nanti. Yuk teman-teman, semua bisa merapat ke depan. Yuk. Kita saksikan performance dari Absurd Nation. Yuk, yang di belakang. Yuk, kita ingetin lagi buat follow Absurd Nation juga. Stand Up Indo Semarang, ada Gondes Semarang juga, ada dari Super Brother juga. Ada kita juga yang bisa di follow. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Gondes SMG. Dan juga buat sponsor yang sudah sponsori di malam hari ini. Ada Wicak Sana Outdoor Advertising. Ada Semarang Rumah Kita. Ada Support by Info Event Semarang. Dan juga ada Konser Indonesia Hits. Ada Ketawa Liar. Ada Konser Live Music Jateng. Ada Konser Semarang. Ada Pensi Semarang. Ada MediaIni.com. Ada 19.2 Track 7. Dan Sinaran Media. Dan jangan lupa juga acara ini bakal di organize by Gondes Semarang. Dan kita ketemu insya Allah minggu depan lagi dengan para pengisi yang luar biasa juga. Yes. Makanya kita juga harus pamit undur diri Bang. Iya, dan mohon maaf kalau selama ada salah-salah kata. Akhir kata saya, Yohanes Ipang pamit. Saya Tari Kamaludin pamit. Dan thank you buat semuanya. Please welcome Absurd Nation. Thank you.
bersama meski waktu tak pernah bersatu. Rasa hati membalas luka serat ini melintasi. Merindukan suatu kisah di mana kita berdua. Bersamamu walau kita tak pernah bertemu. Selalu berdua dalam bayang-bayang mimpi menghampiri. Biarkan suatu saat masa ini jadi nyata. Sebuah mimpi antara manis. Meski jarak luar biasa nih, tepuk tangan buat stand up comedy Semarang. Dulu tuh kalau ada job di luar
ini tuh pasti Mas Guntur gak pernah mau, tapi hari ini mau berarti kan luar biasa nih keberaniannya teman-teman stand up, maksud saya itu luar biasa berarti kan kebutuhannya luar biasa. Dan juga semoga kita bisa membuat suasana Semarang jadi seperti Bandung ya, macet gitu. Padahal macet bukan gara-gara event ini, gara-gara ada kawinan di sebelah sana. Oke, terima kasih masih mau dengerin kita Absorption, dan boleh cek karya kita di iTunes atau di Spotify, di Joox, boleh searching Absorption, dan selamat menikmati karya-karya lokal anak Semarang yang nggak ada joget-joget TikToknya. Terus bersamaku.
Yeah.
luar biasa. Rasa konser ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang masih mau bersama dengan kita pada malam hari ini, dan semoga event ini menjadi event yang mingguan yang terus-menerus sampai nanti 2000 kapan ya? Sampai habis pemilu lah ya. Jadi nanti pemilu masih ada, setelah pemilu masih ada, dan tiap minggu ada terus, dan seluruh band-band Semarang bisa main semuanya. Baik yang masih ada maupun yang tinggal lama, semuanya harus main. Dan sepertinya kami juga harus pamit. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat semuanya, buat Signature sebagai sponsor, buat tadi ada Gonde Semarang, ada Trax FM, ada Konser Semarang, ada Pensi Semarang, ada mohon maaf saya nggak apa, maaf sekali makanya. Ada MC yang luar biasa tadi, Tarek dan temennya makanya. Aku lali ya mas. Kamu kurang hits soalnya. Ada teman-teman stand up Indo juga, dan ada mbaknya dan masnya, adeknya, dan juga yang lain yang masih nonton baik langsung maupun virtual ya, dalam doa. Terima kasih. Dan kami harus pamit. Sekali lagi terima kasih. Selamat menikmati karya-karya anak lokal, karya lokal anak Semarang, dan semoga semua dari kita akan selalu sehat dan dimudahkan. Amin. Yeah.
Sento, rumah real estate. Mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif. Tolong papan atas, atas segalanya. Banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku yang penting asik saja. I'm sorry.